Saya mengumumkan bahawa saya akan mempertahankan jawatan Ketua Pergerakan Pemuda. Saya telah fikir panjang soal pemilihan parti ini dan setelah saya berbincang perkara ini dengan sahabat-sahabat di peringkat Akar Umbi, minta pandangan daripada rakan-rakan di kalangan Exco Pemuda UMNO Malaysia, Ketua Pemuda Negeri, Ketua Pemuda Bahagian, termasuk juga perwakilan-perwakilan yang di peringkat negeri, bahagian dan cawangan, saya telah mohon supaya diberikan sepenggal lagi sebab ada banyak perkara yang masih lagi belum dapat diselesaikan dalam sepenggal saja. Saya mengambil sikap yang terbuka. Saya tidak mahu ada apa-apa usaha untuk menghalang siapa-siapa bertanding jawatan Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Kita sebagai pemimpin parti mesti menghayati, mesti mengamalkan dan mesti menjiwai pindaan kepada perlembagaan parti, iaitu jawatan-jawatan ini dibuka untuk bertanding, dipertandingkan. Kita buat pengecualian kepada jawatan Presiden, Timbalan Presiden sebab itu soal kestabilan parti dan perpaduan. Tetapi jawatan lain, hatta termasuk jawatan Ketua Pemuda, kita buka ataupun kita tidak menghalang siapa-siapa nak lawan ataupun nak bertanding jawatan Ketua Pemuda. Janji pertandingan itu dibuat secara sihat dengan kita menjunjung amalan demokrasi dan juga menjaga perpaduan parti. Saya harap siapa-siapa yang nak bertanding jawatan-jawatan dalam UMNO, sama ada Ketua Pemuda, Wanita Puteri, Naib Presiden, Ahli-ahli Majlis Tinggi, sama-samalah kita menjaga imej parti. Walaupun pindaan perlembagaan telah membenarkan siapa-siapa untuk bertanding dengan syarat-syarat yang boleh dikatakan amat tidak ketat sekali, tetapi janganlah kita menjadikan ini sebagai pesta pertandingan yang tidak serius. Jawatan-jawatan dalam UMNO, termasuk jawatan dalam sayap di peringkat pusat, adalah amanah yang besar. Jaga Pemuda UMNO Malaysia, sebagai Ketua Pemuda UMNO Malaysia mesti jaga ahli ataupun jaga satu entiti yang ahlinya lebih daripada 650,000 orang. Jadi kita harus fikir 2-3 kali ya sebelum kita bertanding jawatan Ketua Pemuda. Tapi pada masa yang sama, saya mengalu-alukan siapa saja yang nak bertanding, kita persilakan.